Halo semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau kasih tahu gimana caranya top up saldo ke ShopeePay. Ini mudah banget caranya. Oke, sebelum itu buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Jangan lupa juga aktifin notifikasi loncengnya. Ya udah, langsung kita simak aja videonya ya. Ini seperti biasa, kita langsung masuk ke aplikasi Shopee-nya. Ini kita tunggu loading sebentar ya. Nah, kemudian kalau misalkan udah muncul halaman seperti ini, di sini kan tertulis ya, ada nih di atas yang aku kasih tanda panah ShopeePay top up ShopeePay. Itu langsung kita klik aja. Nah, kemudian akan muncul halaman seperti ini. Ini kan ada banyak menu ya, ada top up, scan, penarikan, transaksi dan segala macam. Langsung aja kita pilih menu top up. Ini yang aku kasih tanda panah. Nah, setelah itu, nah ini kan langsung ada bank transfer. Nah, ini kan ada tanda panah, kita klik aja tanda panahnya. Ya, seperti ini. Nah, kemudian ini kan banyak banget banknya, ada BCA, Mandiri, BNI, BRI. Nah, di sini pilih bank sesuai yang kalian miliki. Berhubung aku pakai Making BNI, jadi aku pilih yang BNI ya. Oke, kemudian kita klik konfirmasi. Nah, di sini ada kode virtual account. Jadi nanti itu bisa kita salin. Ini yang aku kasih tanda panah. Nah, di sini gimana caranya buat top up-nya? Di sini ada petunjuknya ya. Ini tertulis bahwa petunjuk transfer ATM. Pilih menu lain transfer, pokoknya kalian tinggal ikutin aja langkah-langkah yang ada di sini. Nanti kalau misalkan uangnya udah masuk, bakal ada notifikasi bahwa uangnya itu saldo ShopeePay itu sudah masuk. Nah, gimana? Gampang banget kan caranya? Nah, jadi normalnya itu biasanya pembayaran akan terverifikasi maksimal 10 menit setelah kamu melakukan pembayaran. Oke, mungkin segini aja video dari aku. Makasih yang udah nonton videonya sampai habis.